dengan acara yang istilahnya super, istilahnya benar-benar kita kayak natural aja, tapi kita memperlihatkan penonton, ini loh 7 bulanan, ini loh Mi Tony, yang sebenarnya saya juga di dalam, di atas panggung juga, oh gini ya, ini ya kenapa harus gini, gini, gini. Iya, karena pelajarannya juga ada. Itu sih, bukannya banyak juga tadi di Twitter juga kita melihat pentingnya acara 7 bulanan tayangin. Sebenarnya pemikiran orang itu masing-masing beda-beda ya. Tapi terserah orang mikirin apaan. Kalau kita sih tujuannya sih memang itu. Yuk kita sesuaikan sekarang istilahnya apapun yang bisa diedukasi. Kalau memang medianya melalui kita, apa salahnya gitu loh. Benar-benar pada konsentrasi dengan ya. Prosesinya, semuanya bahagia dan kita doain semoga lancar. Ya kita semua tahu lah kelakuan Baim tuh kayak gimana sih, orangnya tuh pekerja keras banget, baik hati banget, orangnya tuh tulus banget dalam berteman. Tapi pecicilan tuh kan kayak bercandaan lu nggak serius, terus kalau kerja dia serius, cuman apa ya keseharian itu suka ngerjain orang iseng lah segala macam gitu. Terus tiba-tiba keribetan cari jodoh gitu, tiba-tiba dengan segala perjuangan, kalau sahabat kan tahu tuh perjuangannya kayak apa ya, orang kan taunya tiba-tiba udah dapet Paula aja gitu. Tapi kita kan tahu sedihnya dia, berjuangnya dia, terus akhirnya dia mendapatkan ya karena kesabaran dia juga, bilang pengennya yang dari Allah bukan yang dari dia gerasa gurus cari. Yang aku seneng sih, maksudnya dia ini salah satu kalau aku bilang melestarikan budaya bangsa lah, dia bener-bener ngejalanin kayak bener-bener Jawa banget dan dijalanin prosesnya. Supaya juga orang-orang ngelihat gitu, anak-anak muda ngelihat, oh nih kalau Indonesia, Jawa tuh kayak gini. Tiger lah, lu nanya lagi. Tiger Wong. Tiger Wong. Lihat aja nanti. Tepat itu begitu. Lu lihat nanti namanya. Kita lihat ya. Hah? Nanti kita lihat. Ya udah. Enggak ada sih, cuman yang enggak Tiger Wong juga. Ti. Ger. Benar juga ya. Benar juga, Bro. Ya nanti gua pikirin lagi nih. Kita belum karena dia lagi sibuk mau. Segera, karena memang udah nggak tahu kepercayaan 7 bulan, walaupun percaya atau enggak ya kita hargai aja, dan akhirnya ya setelah 7 bulan ini baru. Kalau sekarang udah berapa persen? Belum sama sekali ada. Kalau ketika lahir juga kita maunya sendiri dulu ya, nggak ada suster, cuma suster boleh, cuma kita mau tinggal di kamar dulu sendiri, kita nikmatin susahnya bangun pagi. Terus ada perjanjian juga kalau misalkan ibunya bangun, bapaknya juga bangun, cuma kangen lah bisa-bisa dia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.